bersama saya Muhammad Peri di program pojok IKM dari Kedengar dan kali ini kali ini kita sudah kedatangan uh, para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya yang tentunya di setiap hari Selasa uh, berbeda-beda orangnya ya dan kali ini nantinya akan perih perkenalkan buat kalian semua ya Kedengar siapa yang sudah bergabung bersama kita di studio Radio Tontonan FM 102,3 MHz. Oke, kali ini kami juga live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang dan juga kami live record YouTube di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Nah, kali ini kedengar langsung saja kita perkenalkan. Nah, di studio Tuntung Pandang FM di hari ini ada owner Uyah Lala Barokah Kas Martadah ya. Nah, namanya Ibu Amjimah. Halo, Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum. iya, apa kabar, pian hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, <laughs> ini mantap sih, di Dinilah. Emang, Ibu <rasinyum. laughs> <laughs> <laughs> iya, siap. Kalau sudah, lo lah kita berkisah kisahan yang terkait iya. dengan, "Uyah, lala barokah nih, Nak. Hmm. oke, okay, harga dengar selama kurang lebih satu jam ke depan, kita akan mengudara, eh, uh, ber, bercerita ya tentang..." Uyah uh, Lala barokah ini gimana ceritanya uh, terbentuknya gitu kan Ibu ya? Harganya berapa? Kalau pesannya di mana gitu kan? Dan juga saat ini uh, pemasarannya seperti apa dari pian? Nah, gitulah. Oke, okay, mungkin uh, kita ke flashback ke belakang dulu Bu lah. Eh uh, sebelum pian sudah sukses seperti ini kan pastinya ada semacam uh, belajarnya dulu nih bola usaha ini nih ya lah nah jadi sejak kapan pian mau mulai usaha nih bu nah, belajarnya kurang kayak lebih tiga tahun yang pertama itu kan dasar dari mm. kita sendiri gitu lah ah, langsung nggak dari orang lain oh kada ada sorangan iya oke dari tahu tiga tahun yang lalu berarti tahun uh, 2020 atau 2019 kami oh, ya kalau nggak begitu lah. Kan? Ah, tahun 2020-an lah gitu lah. Oke, okay, tahun 2020. Ini sampai sudah ke Jawa. Iyalah. Yang mondok tuh kan mesan online. Mm -hmm. Oh, dibawanya sebagai oleh-oleh gitu lah. Oh iya 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 iya. <laughs> Oke, okay, kita nih apa ya sejarahnya dulu gitu loh ya lah. Nah, dari mana pian mendapatkan sebuah inspirasi boolah keripik singkong ya Nah, uyah lala barokah. Nah, itu kayak ya, apa kisah aja? Dari pian nih sebenarnya. Ide sebenern. sendiri. Ide ah, sendiri ada kebiasaan gitu hmm, sebenarnya lah kan langsung oh ini coba-coba kan dulu kan gitu e -e, aja dicoba-coba e -e, dicoba dicoba-coba eh, -e, kebiasaan ada bola kayak ini semua senang aja. oh <laughs> iya 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 berawal dari kesenangan bola oh. hobi gitu lah ya lah ibu apalagi hobi. orang selamatan mesen biasanya 100 200 ribu e -e. orang haulan tuh lah maksudnya kalau iya iya eh tahu ya iya <laughs> Biasanya dua ratus ribu atau 100 atau puluh ribu kalau mau pengantinan mm -mm. Bisa, jual. bisa jual pula, mau bukan hanya di acara haulan tapi di acara pengantinan pun juga mm -hmm. gitu lah di mm -mm. acara pengantinan ini kan biasanya makanan yang biasa kayak soto apa segalanya adalah Sekalinya dihadirkan juga kayak inilah oh, e -e. Oke, nah itu ya rekeningnya sekedar info bugasin gasan bebuan pian seberataan Yang tentunya ingin kawinan bisa jual uh, pesan ya Bar keripik singkong uh, barokah ya kalau boleh lawan uyah lala barokah nah ulun nih anak bataku nah kenapa ngarannya uyah lala barokah nah sebenarnya yang di ulun lihat di sini nih lain uyah <laughs> gitu nah eh kayak apa tuh kisahnya bu ini eh, eh kenapa jadi uyah uyah lala kan uyah tuh punya kayak kayak kita bahasa Indonesia -nya, tuh kan garam, garam. nah i -i. ini kan namanya orang banjir lah ya? kan ah uh, ulungin hanya melihat dia pian tadi tuh kelapa nih tak enak kelapa dikeringkan heheh <laughs> yang pas kering itu yeah. ditiriskan ah uh -uh. setelah kering itu disangrai sama bawang sama lombok uh -uh. lombok yang sudah dihaluskan iya yeah. dipirik-pirik lah maksudnya iya 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 nah ya seperti ini mm -hmm. cuma ini Sampai kering ini penuh dengan kesabaran, ya. Menguji kesabaran kita juga sebagian, mm -mm. kan? Biar nggak gosong, biar kelihatannya seperti ini. Oh -oh. nah, harus sabar leh iya. dari awal prosesnya mm -mm. lah. Mm -mm. Bila orang yang pikirannya kurang, eh, kurang nah, sabar ya, lah nggak seperti ini hasilnya. Oh -oh. Ada gosong iya, 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 nah. berarti kayak ini nih. Harganya dengar lah, jadi dari awal prosesnya uh, ibu ini uh, mengolah ini penuh dengan kesabaran tentunya ya. Jadi kemunya mm. orang kada sabar ya Allah kada kau bola nenek ya lah. <laughs> Karena berapa nah mau sampai sampai kering itu? Mm hmm. Nah, dua jam mungkin? Dua jam lah bu. Hmm. Pian anu tuh. Eh, dua jam? Dua jam yang sudah mulai ini kalau melalanya kan eh. lebih. Hmm. Belum kelapa yang diperas itu. Iya. Nah, hmm, gitulah. Nah itu ya rekan dengar. Uh, -uh yang ulun uh, lihat di sini ya memang seperti itu pang juga ya lo ngalih banam boleh kayak ini nih ya lo nah ini ulun, ulun, belum mendapat jawaban dari pian nah kenapa ngarannya nih uyah lala barokah nah itu nah apa gimana pian cari ini itu nama anak kah Bukan. atau dari pian sorangan kah nang mau anu nih ini kan najibah ini dah eh. hasil kan daripada ide kita aja eh, eh. Yang bagusnya tuh apa namanya? Iya, sedang di sini kan. Kalau di kampung, Ya bang, Uyah, lala Jadi, mm -mm. ya dia tambahin berkah. nih, <laughs> itu jalan ya berkah, usahanya oh, biar berkah. Oh, iya, iya, ya. nah, seperti itulah. Rekeningnya <laughs> dengarlah. Uyah, lala barokah nih. Uh, asal usulnya gitu. Nah, ya, bulan. Mm -mm. Oke, produknya nih ada apa aja bu di wadah Vian bu selain uh, yang ulun lihat di sini kan keripik singkong nih lawan uyah lala yang Vian Kalau di rumah tuh, mm -hmm. kacang sambal yang pedas itu nah. Oh, kacang, kacang sambal, mm -mm. sama kerupuk juga. Iya. Macam-macam lah di rumah tuh. Mm -mm. Apa aja? Sebutakan bu kacang sambal, keripik, ya lah uyah lala nih. Keripik pisang. Keripik pisang, mm -mm. Mm -mm. apalagi ada lah sepuluh. Ting-ting -ting kacang yang apa tuh? di kampung tuh mana penting kacang lah yang eh. kacang dihaluskan, eh, di disangrai pakai gula pasir. Oh gula pasir. Sampai lunu, mm -hmm. sampai itu nah. Udah ulun nih, ulun nih tahu ya, eh, cuman ulun nih, anu kadinget ngarannya. juga kalau <laughs> <Jumlah, laughs> di, di, di warung tuh kan, eh, <laughs> kacang, iya. Ya, kan itu. Uh -uh. Nah. Mm, gitulah. gitu lah. Mm, jadi ada beberapa, ada lima enam, kah produknya wadah pian tuh lebih bisa. Kalau kacang goreng biasa ada, yang kacang mm. goreng pedas manis. Mm -mm. Ada yang pakai daun jeruk itu nah. Heeh. Mm -mm. ya, tahu itu ya, bikin, juga, bikin juga. Bikin ya. mm -mm. nih nah, banyak? Ya. banyak lah. Mm -mm. Mm -mm. Kena makrumi bagula juaan Iya, yeah, makrumi. <laughs> makaroni bagula ada juga. Iya, ada juga. Situ. Hmm. Cuma yang ini kan yang di bawah. Iya, iya. Berarti snack-snack yang kita dapati di warung-warung tuh ada di wadah sini lah, rekan dengar lah. Nah, seperti itu infonya ya. Kalau ada keripik, ada makaroni nang jar urang tuh nang begula habang tuh yeah. lah nah kayak itu tuh ada kacang nang dihalusakan ya lah nang kering yang kayak bulat-bulat tuh ah, rasanya ya lah bu iya ada yang biasanya iya yeah. eh eh nah tahu ya lah paham yang melihat oke nah itu ya rekening -reken. jadi banyak banget sih ini boleh olah lah dari kacang dari uh, singkong ya lah ada dari kelapa tadi yang yeah. uh, uyah lala tadi ya lah nah jadi proses pembuatannya ini dari pian seperti apa bu setiap harinya kayak apa dari pian dari awal pembuatannya sampai dengan uh, jadinya tuh seperti apa? Garang gitu nah. Oh yang mulai kelapa? Iya, mulai awal pian bo'olah nih oh, nah. eh iya. Nah, mulai, ya, tulur. proses pembuatannya yeah. yang ulun takunakan nih. Kelapa e. kan dikupas. Iya. Terus itu diparut ke jauh-jauh tuh. Iya, ada yang parut. di, itu, yeah. ya, ya, itu peres Hah eh? peres itu kan sampai tiga kali kalau sampai bening lah airnya. Eh e. kan? Baru di anu dibuat dipoti renjing ulang di beja. Ah, nang jang. nang dibuat nih banyunya lawan nanunya tuh lah. Hmm, iya, banyunya tuh. iya banyu kelapa tadi yang hmm, tadi. Eh santannya lah e, ibarat. Santannya lah. Santannya iya iya iya. Santan kalau kan. Ah, ah. Heeh. Sampai situ kan berapa jam kemudian timbul kan biasanya minyak. Iya. Nah, sampai kering tet -te -te. Pokoknya sampai kering, kering. ya lah di dalam anu sampai bak bade. Mm -mm. Minyaknya tuh bening. Iya. Yeah. Enggak bisa diginikan kan. Mm. Lalu ulun tiriskan. Heeh. Mm -mm. Jadi kan terbiasa kalau minyak lawan. Iya, nang banyunya tadi. Iya. Nah, la minyak itu kan terbiasa. Iya. Mm, yeah. so, habis itu di anu lagi ditiriskan lagi di koran mm. biar kering. Iya. Yeah. Mm. Baru dijinikan. Oh, digitu kan. Iya. ini kan sampai enggak ada minyaknya. Mm Heeh. -hmm. Nah, habis ini dikasih garam. Sedikit. Kasih garam. Garamnya sedikit aja berarti lah. Iya, kan terlalu asin. Ah oh, iya iya iya. Micin enggak jauh orang? Iya. Gula sedikit. Gula sedikit. Ya, tergantung eh. selera kita. Tergantung selera. Kalau pedasnya ulun teh aja biar orang kata tapi kepedasan. Iya. Eh, okay. ada nang kepedasan de eh. jen. Eh. Ada juga yang suka pedas. Eh eh ada nang kadar Kalau orang masak kan banyak lomboknya, Bu. Mm Heeh. -hmm. Ulun kasih teh banyak sedikit lomboknya. Iya. Yeah. Kalau ini rasa ulun sedang, Pak. Kan? Eh oh, sedang. Eh eh jadi ada ba eh, banyak varian lah pada lah ada nang manis gitulah ada juga nang padas, Ini ada nang sedang ada yang gitu. Pakai lombok sama sekali. Eh, kan eh. Ada juga biasanya orang musang. Iya, ah. Uh Tergantung -huh. selera. Tergantung selera ya lah. Oke, okay, seperti itu ya rekan dengar. Jadi awalnya itu di belah dulu ya kalau kelapa tuh tadi batu hmm. mbak tuh diterisakan banyunya banyu nang santannya tuh tadi nah kita kan mbak tuh di antar di dalam wadah gitulah bu lah bulah. di dalam wadah karena di uh, apa ya lah ditirsakan atau digoreng lah disangrai gitu nah ya lah pula nah karena buah sudah terpisah lawan minyaknya tadi hanya di uh, olah jadi uyah lala tadi nah seperti itu prosesnya pula dari pian lah uh, bersama kakawanan nih bahan-bahan yang digunakan selain uh, apa tadi kelapa nih bola apa apa aja bu menang khusus eh uh, bola uyah lala nih bawang merah bawang merah ya lombok lombok iya Piksin sedikit, cukupnya yeah, sama garam sama gula pasir <laughs> <laughs> tergantung selera kita. Iya. Jadi uh, terkait dengan bahannya ini, nyaman aja. bang sebenarnya di pasaran ya lah, cuman uh, harganya benar ya yang mungkin ada yang naik, ada yang kada gitu. Nah, yeah. nah jadi uh, kalau ini semua uh, naik, apakah berdampak juga dengan produk pian, Mbak? Yeah. Iya untungnya nipis kan no. kalau sekarang bawang hmm, kan bawang ada yang empat puluh nah, itu nah. maksud tulun loh sedang kelapa ada hmm. yang sembilan ribu e -e. juga e -e. mahal mahal jadi, e -e. jadi berdampak lah lawan harganya ada ya memang kan namanya usaha dijalankan terus eh -e cuma menipis saya ke untungan kita lagi oh keuntungannya tapi harga tetap sama gitulah sebenarnya tulun tadi bisa menaikkan kan nah dulu. kayak itu maksud tulun hmm. <laughs> untungnya iya <laughs> tadi eh, ternyata harganya tetap sama cuman ya itu tadi uh, keuntungan mungkin menipis lah karena uh, okay. harga bahan yang memang naik tadi lah hmm. nah seperti itu ya kan minyak nih larang nih kita. larang juga nih minyak, <laughs> 17 yang bantal, minyak nah kita. Ya, minyak kita ih Eh, hey. gorengnya Memang uh, um. merahnya dulu digoreng kan sebagian, uh. sebagian langsung di di situ. Iya, uh, yeah. hmm. jadi ulun dulu, pakai Sophia, Sophia, Sophia kan lebih 20 Heeh, jadi ulun, pakai minyak, kita, eh, Tahu ulun, iya, minyak kita ya. Kita nah, jadi, ee, ke... apa ya, lah, mengantisipasi harga bahan yang memang naik tadi. Bola jadi yeah. kita ee, harus e, mencari cara supaya. Uh, agar pelanggan nih kada buka ketuna ya kalau bola harga tetap sama nah ketua lah mencari nah, caranya gitu nah, nah pintar juga ibu nih lah <laughs> 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 oke okay. ya yeah, uh, dalam proses pembuatan nih bu mungkin dibantu lawan siapa aja ya? dibantu laki kah nah, kalau dibantu uh, dib... suami enggak ada oh uh, iya uh, yeah. uh, anak kah anak, ya, yang, anak yang tadi kadang kan yang bantu paling membungkus mem Enggak, mungkus enggak juga. Mana kan bawang merah tuh aja. Oh, mana takakan? Iya. Eh. Yang mang goreng biasanya yang satunya e. tuh. Bau betangisan tuh be. Iya, jadi makanya kurang suka. Eh. eh. <hada> Di mana bareng bang bawang merahnya? Eh. Nih ya lo, mana mana tak bawang leh berdua anak. Ada kan tetangga tetangga nih yang mau bantu ya pian? kira -dak. anak aja sih. Oh iya iya. Uh, prosesnya nih bu sebenarnya berapa lawas segerang eh uh, sekali pian mbak olah kayak keripik nah lah uyah uh, lala ya kalau nah itu berapa lawas bu bo, bolahnya bo dari pagi kah sampai sore Lalu kah gitu ini nah ini habis kelapa dikeringkan tadi seperti lalaan itu mm -hmm. sebentar aja satu mata aja lah mm. Mm -hmm. paling proses nang pian mau udak udak maharuh haru mau ta ta tadi itu nah ya agak lama. oh yang lawasnya di situ ya Allah dua jaman adalah bu lebih ya, kurang lebih lah. kurang lebih itu satu kali pembuatan lah berarti lah mm -mm. eh -e. tapi biasanya ulun buat tuh kelapanya sampai ada yang berapa kilo 10, Bu 10 biji kelapa. 10 biji satu kali pembuatan e -e. Oh. 10 biji itu kan bila ulun pingin banyak santannya tuh brembangnya dua mm. kilo aja mm -mm. bawang merahnya bawang merahnya. Mm -mm. kalau anu ini seperapat lombok Oh, lembutnya. Mm -hmm. Nah, dari uh, satu kali pembuatan itu, pian ini bisa mendapatkan berapa kilo si uyah lalani atau berapa bungkus sekali ini, pembuatan? Gih, kalau kelapanya lima biasanya mencapai jepang sepuluh, 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 sepuluh itu. Iya, iya, uh, iya, ya, ya, mm -mm. sepuluh, itulah itu untuk lima niurnya tadi lah, satu ya, um, kilo bawang merah, satu kilo bawang merah, heeh, hmm. mm -hmm. sepuluh kilo, berarti eh sepuluh juga gitu kah lima atau lebih. Kalau sepuluh apa sepuluh niurnya sepuluh niurnya berarti dan dua puluh, dua puluh juga, 20 20 20 juga. Minimal. minimal satu kali pembuatan berarti lah, berarti punya pion sehari berapa kali, dua kali, tiga kali kah Enggak, satu kali kan, nanti kalau ada yang pesan, oh. ini kan pemasarannya cuma masih di sana. Heeh. Mm -mm. Berarti menunggu pesanan hanya boleh gitu lah Pian yeah. biar nih. Oh iya iya iya. Pesan harus tiga, tiga hari sebelumnya. Heeh, Harus uh, harus dulu ngetek pian. Iya. Yeah. barang itu kan. Siapa tahu di sana nggak ada lomboknya. Heeh, iya iya harus ke pasar dulu mm -hmm. ya lo baca kayak bawang, uh, lombok ya kalau lomboknya nang lombok anu tadi juga jadi Pian lah. Lombok apa <laughs> tadi, <laughs> nah, lombok itulah pokoknya tadi yang jari ibu tadi dan juga Niornya ya la, bu lah bulah, karena kan niornya harus pesan dulu nih sebelumnya Mana ya? itu harus milih juga. Harus milih nah, juga. Ini harus yang harus A nang anung kan ke nang tuha nih. Ada mau yang muda tuh. Oh. Ini harus yang agak tua. Tuha le. Mm -hmm. Mm -hmm. Pokoknya yang pilihan lah. Uh -huh. Ada kelapa yang dolah ini. Mm Heeh. -hmm. berarti nang tuha tapi nang bagus jual mm -hmm, lah sebenarnya. Oh, bagus. Oh, um, jadi kan kau asal-asalan nembulah, bolah uyah lala barokah nih ya lah. Eh, iya. Harus -eh. yang pilih jadi punya anak nyaman tuh nukar aja langsung lawan ibu Anu nih. Ya, ada <laughs> ibu Anjimah mah, ya karena kita bola Anu Anu lah, wa nya. Oke, tadi kan varian rasanya ada apa aja bu? Original kah? Ada yang lain lain juga? Rasa dari Uyah Lala Barokah nih? Iya yang kalau nggak pedes kan nggak hmm. dikasih lombok, eh, eh. dikasih cabai maksudnya. Iya. Nah kalau yang sedang lomboknya sedikit, mm -mm. kalau yang agak pedes sedikit ditambahi lah pokoknya mm. oke okay. lebih banyak oh uh -uh. Nih nyamannya nah menurut pian lah nyamannya nih pas dimakan lawan apa aja sayurnya nih Ulun nih, anyar ini mana namanya uyah lah, lah barokah gitu nah. Daging. Eh -e. Pada waktu kita makan makan cuma kumpul-kumpul sama kamu uh -uh. apa di rumah sendiri kan? Ya. Yeah. Pakai daging, sayur bening, pokoknya semuanya cocok. Semuanya cocok. Nah. Uh. Kalau mau mencok pakai semangka. Oke okay juga ini kalau Oh oke juga. Karena tentu untuk makanannya enggak nggak, eh. makan nasi cuma untuk macam-macam. Mencok mencok juga, bisa. Mencok juga nah. bisa. Nah pengganti uyah tadi lah, pengganti uyah yang biasa jadi pakai pencok lah bulat. Nah ini nah, tadi nah, karena selera kan. kan. Iya uh, uh, sesuai selera. Oke, okay, nah ini ya rekan-rekan dengar uh, pengetahuan kita terkait dengan uyah lala barokah. Karena bulah Ulun tadi mengira uyah nih, uyah lala nih kan kayak garam. Tadi kak Jelunang datang nih sekalinya lain. Nah, <tuh>, tanda tanya, eh nih. tanda tanya nih, eh, <tuh, tuh. uyah lala nih salinya uh, dari parutan kelapa ya Allah yang disangrai dan juga dipisahkan banyunya dan minyaknya tadi gitu hmm. Nah itu yang bernama uyah lala ya Allah. Nah, nah ini. Uh, pembelajaran juga buat ulun, ya. Kalau boleh, nah, mungkin ini orang banyak, cuma kaya tahu Dan anunya, e, gitu. Kampung aja yang bisa, oh, yang bisa, yang bisa, Oh, yang bisa, boleh. Oh, yang bisa, kampung pun ada juga kan yang bikin boleh. Oh, yang bisa, boleh. Oh, yang rasanya. boleh. Oh, yang bisa, boleh. Oh, yang bisa, Lain Oh, yang bisa, Oh, ulun aja kesannya nih, eh, eh. ada yang sakit kalau nanti di rumah sakit hmm. tiga hari nggak makan pesan ya oh ya lala Heeh. Eh. anak makan wadah mama wadah mama lala aja <laughs> e. 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 <laughs> cuma kata saya enak ambon dulu nah memuji lah mau kan eh karena apa, apa gue itu <laughs> ngarannya beseran no tuh eh uh, buhan pian penjualan to, harus gitu nah, <laughs> <laughs> ya lah wes Iya gitu boleh jadi ada di Martada aja sebenarnya gitu nah yang boleh uyah lala nih ya Allah jadi, makanya ulun nih kada tahu gitu Nah itu pang tadi kenapa dulu nih? Tapi kita coba sekali. Eh eh. Nyanyi ya lah. Eh. Oh my <laughs> <tuk> <Arat> dah nih. <sini. tuk> <tuk> <tuk> Oke okay, ya itu lah kedengar. Nah jadi punya puyan hendak uh, apa apa hendak melihat atau hendak mencoba ya kalau boleh langsung aja uh, kontak ibu Amjimah karena ya lah. Nah nah nomornya berapa bu? Nomor WA pian. oh di sini, sini kalah. belum lah. Sini, lah. melihat lah. Nah jadi di gasan buah buahan Pian, kita yang hendak nukar uh, uyah lala kasmar tadah boleh yang berjudul barokah mualay atas nama ibu Amjimah. Nah silakan aja puluhan pian ke desa Martada, RT-nya RT 4, RW 2. Nah untuk nomor HP beliau ya wala, nah ini langsung WA di 085386451594. Nah 0853 8645 1594 Nah iya Kontak aja ibunya Tapi punya buhan pian mesan Kontak dulu tiga hari sebelumnya Bu lah mm. Nah itu lah gasan kesembuhan pian Karena ibu anjimah ini Harus menukar eh, Bahan dulu ya kalau ke pasar lah Mencari kayak mm. lombok ya kan Bawang dan eh, kelapa Tadi memilih kelapa yang Apa ya lah Sesuai dengan kriteria untuk maulah eh, Uyah lala barokah ini karena kan tadi kada boleh nang anum ada boleh nang tuha tetapi tuha tapi nang pilihan gitu nah boleh okay. nah inggih ya ibu <laughs> <laughs> dan juga minimal order nih bu dari pian berapa bu minimalnya kalau uh, ulun iya. nitip di orang empat belas ribu jualnya lima belas ribu uh, maksud ulun nang pesan nih lah maksud ulun nih kan biasanya kan maksimal order minimal ordernya kan adalah nah minimal order nih berapa picis gitu nah berapa ini Shooting nikah minimalnya atau dua kah pada pian berjualnya Ya ini. Eh. eh. Tergantung pesanan. Oh. Kalau lo nutup di warung nih ada yang lima, satu warung. Mm -hmm. Kan masih di sana lo. Ya. Oh minimalnya berarti lima lah. Lima. Lima. Oke. Okay. Ya, ada yang tiga, ada ya. Yang ya. tergantung larisnya warung itu. Mm -hmm. Kalau orang besar kan biasanya langsung aja yang kap besar tuh. Umah eh. dua ratus aja. Iya. Nah ulun kasih yang Oh, Oke okay, nah 50000 nah, itu tapi untuk pian yang betitip di warung tapi lah nah maksud ulun langsung menghubungi pian gitu nah. Nah minimal jar pian. Minimalnya wadah ulun nih pesan lima-lima bungkus nah saitunya nukar punya jar pian 2 bungkus minimal lah setuju tujuh Buahnya nukar punya maksimal jar Maksimal order berapa wadah pian Ibaratnya 100 gitu, nah. Oke okay, juga, ulun terima. Iya, oke okay, jualah. Oke Oh, okay, oh ber berarti. Berapa aja orang pesan, insyaallah terpenuhi. Oh, insyaallah pertemuan. pelanggan. baik itu satu ya Allah oh, tetap okay, jual. Aja, oh iya iya iya. Berarti minimal ordernya tuh satu karena bapak jual ya Allah yang yang, uh, yang penting. Kan mencoba dulu. Mencoba dulu. Mudah-mudahan ya, mudah mudah kan lancar. Iya, mudah-mudahan. Karena kan, iya, karena kan pelanggan nih memang harus mencobai dulu ya kalau ya, gue. Iya, karena mungkin langsung banyak nah, ngambilnya. Iya, 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 ya. pokoknya seberapa pian order kepada Ibu Amjimah, saya itu pang sudah diolahkan lah, hmm. biar sedikit ya, ya. lah, uh, mencobai lah ibaratnya gitu kan. Ini kalau di pondok besar suka, hmm, -mm. pondok pesantren lah iya, mm -mm. kan? Iya, biasanya kan kalau di pondok kan <clears throat> kadang-kadang anunya kan dapat jadinya pakai ini aja iya, biasanya uh, mamanya pesan tiga apa lima kayak uh, itu uh, gasan makan uh. tadi lah mm, okay. kalau yang di Jawa itu nah sampai seratus ribu mesan seratus mm, ribu online, mm, mm, ya. mm, mm, mm. online, ada jual bu ada Instagramnya nggak Pian? nih sosial medianya <laughs> eh jadi Baru, online kan orang pesan gitu oh, nah, kalau ya, ada sosial medianya kak anak Pian, bawalah kayak itu nah kayak Instagram Facebook nah kayak, eh. Ada dah, lagi, Balung. baluman, nah, kayaknya bola-bola, suruh anak piannya enak ya hmm. ngarannya buaya uyah lala barokah nah supaya penjualan pian lebih banyak lagi okay. kayak kan karena kayak anak-anak kayak bubuhan ulun kakak anak kan kayak bubuhan ulun ini kan pasti mencarinya tuh lewat sosial media lah. nah karena kan sosial media itu saat ini berkembang benar gitu nah jadi ya ibaratnya kan pian ada anak binian tadi yang belum lihat ya nah hmm. maksimalkan anak pian tuh ya Allah sebagai uh, penjualnya di sosial media nah jadi kalau eh bumbuhan nang jauh-jauh tuh anak menukar, mau melihat dulu. Nah, tahu sudah lawan produk pian uyah lala. Nah, langsung mencari di Instagram kah atau Facebook kah. Nah, kalau eh kena ya lah. intinya itu hmm. Ulun bisa mas masukkan pian karena setiap nang datang ke sini ulun arahkan supaya bisa bermain di media sosial karena media sosial nih mah mantap benar gue hmm. perkembangannya saat ini. Oke, dijual dengan harga berapaan, Bu? 15.000. 15.000 lah untuk satu satu ini iya. seberatan lima belas ribu kah? Tiga puluh ribu yang agak besar sedikit. Oh tiga puluh ribu yang besar sedikit. Empat ratus cupnya ini kan dua ratus Oh dua ratus gram kah? Yang lima belas ribu nih? Iya dua ratus kalau yang empat ratus tiga puluh. Oh iya iya tiga puluh. Kan ada beda ada itu ada beda juga harganya. Beda, beda apa maksudnya? Bang, agak besar kan harganya. Oh, beda cupnya. Mm hmm. Oh, iya ya, ya. 15.000 untuk 200 gram. Mm -hmm. Yang ganal tadi 30, 70. 400 gram. Yeah. Gitu ya, lah. Nah, untuk yang uyah lala barukah. Nah, untuk yang keripik, Pak, sama aja lah. Yang ini 3.000. 3000. Nah, 3000 nah. untuk yang keripik singkong. Mm. Nah, eh, sama aja beratan tuh, Bu? Enggak, 4.000 empat ribu. mau oh, bervarian anu lah harganya nih ada yang tiga ribu ada yang empat ribu nah makaroni tadi hmm. sama aja jual lah sama mm hmm sama aja beratan lah harganya tergantung dari besar kecilnya ibu lah tiga <laughs> <laughs> ribu sampai empat ribu nah nyaman dia jadi kantong buahnya eh. ini Yalah. yang lima ribu ya mana bu oh iya Akan yang besar itulah dikit. eh, eh nang ada kayak gula-gulanya gitulah hmm, mm -mm. 4.000 dan 5.000 lah pokoknya untuk yang uyah lala 15.000 untuk yang 200 gram 30.000 yang 400 gram saya itu ya, bu lah nah oke okay. nah jadi eh dalam segi penjualan nih bu lah pian eh, bisa menghabiskan berapa banyak bu dalam seminggu ibaratnya seminggu aja lah gitu nah, kalau kita yang untuk di perkampungan tiga hmm. 30 tiga puluh cupnya cup oke okay. yeah. dalam seminggu lah mm. mm. kalau untuk keluar atau ke warung-warung belum bang belum, oh berarti warungnya ini di daerah aja promo di ulang tuh oh anu no kah puspro eh lima tuh habis aja situ lima eh. ini kan namasan tuh puspro tambang ulang situ iya mm. masuk dua ya, uh. e, di situ loh iya mantap tuh eh minyak di dekranas di sini juga pihon empat eh jadi sini sudah masang Mana jadi nitip jolun di nah, ya. nah, ya maksud jolun <tuk> tuh nitip nitip di luaran selain lain di kampung bian gitu ya, nah. nah yang ada. Iya, kan? e, ya, maksud jolun gitu. E, ada berarti di kita nasda lah. Sudah. Sudah. Eh, eh. nah di warung-warung yang -warung di, di, di hari ini bang ada jual lah. Belum. Belum. Kan? berarti di di, di kita nasda belum ada label halalnya. Oh iya Jadi iya. Jadi ulun takut eh. memasarkan di luar, di leher ini iya, iya. Di luar daerah maksudnya, Inge. di luar kampung. Iya eh, iya. Eh. Maka Aami. sudah label halal, oke okay <laughs> <laughs> ya, mudah lah ulun masakkan. Wih, <laughs> Ya mudah-mudahan lah kena di Ni proseskan sudah uh, halalnya atau kayak apa nih? Masih bele jalan. Ini belum. Kan? Belum, hmm. belum didaftarkan leh. Anu sudah bikin sepanduknya cuma belum dikasih Oh labelnya, oh labelnya aja lagi menunggu labelnya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. dalam waktu dekat lah, baling sudah terpasang kalau. Ya nah, oke. Okay. Ini kita ke kendala, ya, nah, bu uh, Kendala mungkin apa yang Pian rasakan selama berusaha ini? Nah, dari tahu dari tiga tahun sebelumnya, Pian uh, menggeluti bidang uyah lala barokah ini. Apa yang mungkin menjadi kendala Pian? Satu. Ya? Apa tuh Dana meh iya tetap dana ya, lah dana, modal itu hmm. yang ulun karena hmm. kan jauh tuh pasang surut ikan kan pasti ada ya iya pasti ada tuh buaya nah hmm. ya itu kadang-kadang kan pas nah ikan surut ini kan bawang merah mahal iya Kalau mahal minyak mahal itu minyak mahal terkadang tuh terganggu lah ibu seperti oh, ini saat terganggu iya namanya usaha sendiri nggak punya suami. Iya, mm, nah, Harus harus iya. Dan cucu. eh Nah. Jadi keuntungan tuh diambil dari situ, Bang, ya, pulanglah. Iya, untuk uh, makan sehari-hari Makan sehari-hari, mm, mm, Jadi dananya dari situ ya, kalau mm, mm. ya itu Bang, mungkin ya kita harus nih apa ya lah mencari cara sebenarnya bu, lah, dari segi minyak kan pian tadi sudah mencari cara nih yang harganya ya, pian. Murah sedikit, <laughs> dari harga nang dua puluh dua puluhan pian jadi nang ambil nang tujuh belasan pian tadi <laughs> nah itu sudah mencari cara ya Allah nah dan juga mungkin dari segi bawang kita kan kawa eh uh, bu manui karena memang harganya itu pang ya Allah mupati hmm, pasar dulu agak kecil sedikit, mm. tapi hasilnya kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Ya, itu jadi hitam. Eh. -e. Ya, kurang mau kering. Iya paksa neng leh. Paksa ulun yang besar-besar aja sekarang. Ini, 40, minimal, ya, tuh, mm -mm. Ia, iya. Kalau harga 40 empat puluh, minimal itu yang ambil. Hmm, iya iya. Sudah takut. Uh, takut lah bu takut nang gagal Ia, tadi. Iya itu nggak nah, mau kering seperti ini nah. Mm -mm. Kalau pun ulun nih, ulun jeminja lima belas hari kada berubah. Lima belas hari. Dulu ada ulun yang manajer di Pakistan itu eh. touring yang keliling. Kalimantan, gak? Yang tahu dulunya tuh yang eh. wali di susul pakai helikopter mengirim eh, eh. bakal nih. Iya. Lima belas hari nggak berubahnya? Oh. Kita bikin angkat seratus ribu. Seratus ribu nah. lah, dibawakan ada impian ya Allah. Nah. Satunya touring yang keliling-keliling dulu tuh. Hmm, berarti lima belas hari itu kada berubah ya Allah sebenarnya dari pian ini uh, matoknya ini nih uh, sampai tanggal berapa kadaluarsa luar tuh nah ibaratnya kita gitu. berapa bu kan berapa bulan tahannya bilangnya lama berarti melempem jauh udah yeah, iya yeah. iya nah melempem ini kan masih bagus nih eh yang pian bawa nih nah iya nah, yeah. kan pasti berubah bilangnya ah, satu iya yeah. ini kan kering keringnya salah jalan iya yeah, ah. masih ada hmm, mm Oke, okay, menyembel berarti menyembel lampam ya. Itu sudah ya, lo. masuk sudah waktunya ya, Bu lah. Oh, oke. Okay. neneknya. Iya, pasti punya itu-itunya habis hari ini. Buai punya makan yang neneknya, yang neneknya nah. Eh. -e. <laughs> <laughs> ini pakai nasi nanti. Eh, -e, e -e, harus pakai nasi lah, <laughs> mencari nasi dulu kita ya. Nah, tapi punya kebobohan ulun nih paling mencoba ya habis aja pang lima hari tuh paling gue makanan di sini apalagi punya orangnya banyak sehari gini habis desain nih nee. kalau di perusahaan Pakistan tuh tiga hari aja nih nee. bila anaknya banyak uh. habis satu ya, ini nih nee. <laughs> punya orangnya banyak ya lah punya <laughs> orang seorang so, 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 so aja mungkin lima hari hanya habis gue nah punya orangnya banyak tiga hari gini habis tergantung sukanya juga kalau nyusuk yeah. banyak, banyak nih kan nggak terlalu asin iya yeah. nggak bikin darah naik nih eh eh oh ya? <laughs> <laughs> jadi <laughs> pasti ini suka lah yang hmm. pasti banyak maunya di piring tuh hmm, kan? hmm, pastinya ya lah oke itu ya harga dengar eh uh, bebuahan buah pihan yang merasakan yang ingin merasakan tuh maksudnya silahkan aja hubungi ibu Amjimah tadi ya lah nah terkait dengan kendala ya mungkin ke dana ya tadi lah lawan segi bahan ya Allah hmm. ya bahannya yang memang naik Ini gitu kan ya turun naik udah yeah. kadang empat hmm. puluh merah kadang tiga puluh hmm. Enggak hmm, tentu kada tentu ya Allah hmm. Nah itu berdampak juga terkait dengan penghasilan tadi ya Allah. Yang mana juga penghasilannya nih ya di putar-putar di situ-situ aja gasan uh, kesarian ya lah boleh Nah mungkin bisa pian bedakan nih bu. Uh, mungkin ada terkait dengan pendapatan kan bolehlah ke sehari-hari kalau modal ya putar di modal-modal aja gitu nama sutulum buah punya terkendali di dana ya kan punya di dana ya si itu pang sudah uh, harus diputar-putar di situ ya Allah oh. sisi Hakan kayak kakawanan ulun yang datang di sini lah ulun mambil apa ya Allah mambil dari buahnya juga gitu nah ulun ini masih terkendala juga di modal sebenarnya cuman ulun modalnya ulun putar gitu nah cuman menyada terkait dengan uh, keuntungan ulun ambil juga sedikit ya nah kayak itu weh nah iya oke okay, eh uh... Apa nih yang membedakan produk Pian ini dengan uh, produk yang lain? Nah kan jerpian tadi di Desa Martadah ini kan ada nih yang sama bu salon Pian Cuman jerpian tadi rasanya oh, dahulu nih yang nyaman gitu kan? eh, eh. Rasa, eh, satu rasa Satu rasa di desa dulu eh, eh. Kadang itu punya orang tuh kadang keasinan hmm. Terlalu banyak garamnya mungkin Gak eh, eh, juga kita Iya, eh, kadang dirasai kayak dulu ya Mungkin <laughs> tergantung selera mungkin, eh, eh, mungkin eh, itu kan suka yang asin, hmm. Kan bisa juga kan bi kalau orang gitu kan bisa supaya e. asin banyak garamnya nah. banyak garamnya oke okay. ya itu ya kita yang membedakan kalau di tempat ibu ada yang bervarian rasanya gitu nah ada yang hendak sedang-sedang aja bapak yang anak bisa. asin ya ada juga asin ada... iya bisa juga nah pokoknya beragam lah wadah si dini ya tergantung buhan pian ya pemandirannya kayak pelan ibu amjimah ya Allah nang hendak seini nah bu ya, sedikit ini anak nang 200 gram anak nang 400 gram silakan ya, ya lah bu lah Oke, okay. eh, uh, selawas ini nih, Bu. Uh, pian memasarkan nih sampai kemana aja? Eh, uh, ibaratnya nih, sampai kah sudah ke luar daerah gitu, nah, dibawa orang kah sebagai sentra oleh-oleh dari tanah laut gitu. Nah? Iya, di Jawa itu kan ada Jawa Barat, mm -mm. terus Bandung, iya, mm -mm. yeah. terus mana lagi tuh? Yuk, itu Jawa lagi? Timur, mungkin Jawa Timur ya. Hmm. Oke, berarti sampai sana lah Jawa Timur, Jawa Bandung hmm. uh, Dan juga yang lainnya lah pokoknya ya Allah Sampai aja atau ke sana di bawah orang ya Allah Insya Allah terkenal aja ya Allah Nah, itu ya Nah, sampai ke Makkah juga Makkah, mau Umroh Sebagai umroh, <laughs> nah Sama keripiknya <laughs> Sebagai lah, oleh-oleh di sana ya Allah nah, Pengganja lapar lah ibaratnya gitu kan Karena memang, oh, apa ya Allah oh, Bahan umroh ini kan pastinya kan ada makan di ya, daerah-daerah sana mm. ya Allah karena memang e, lain juga makanan kita di sana gitu nah, nah. ya, jadi di bawahnya jual oleh-oleh nah alhamdulillah oke okay. tapi insyaallah bilangnya bila kita rasai jong Insya Insyaallah nagih lah, lah. Ya. Eh, nyanyet tuh ya lah. nyanyet ya Eh nyanyet gitu. <laughs> oke, okay. nah kita ke peran di sini nih bola. Nah mungkin apakah Pian ada ibaratnya ada pelatihan kan nampian ikuti sudah ataukah ada mungkin dibantu oleh buhan disnakerin dalam segi uh, halalnya PRT nya gitu semalam nah. sudah pelatihan yang ditambang ulang tuh anak ulang tau tapi memang eh, eh, lagi. Heeh. -mm. Oh, pas anu kah uh, pas menunggal kah enggak menunggal kan sudah tampil ampun mm. ini sudah ada semalam tuh ada Senin Heeh. Hmm, Senin Hanya ada ya. yang tadi Heeh. Mm. Senin hmm. yang semalamnya bukan yang Senin semalam kemarin iya, kan. Mm -hmm. pelatihan apa bu ya isiin tuh kan ya isi itu mengasih bikin sepandoknya mungkin sama ngasih label halalnya nanti. Oh, kan? anu pelatihan label halalnya mm -mm. supaya kayak apa caranya gitu. Jadi kan menanyai juga apa-apa mm. yang terbukti oh. apa itu. Oh, iya iya Sudah, iya. Sudah kemarin anak. Sudahlah. Mm Heeh. -hmm. Oke. Okay. Dan juga dibawa juga ke semua event-event lah. Uh, nabuan lah Nah, mm. jadi kan karena memang ulang ulang lihat dari di snackeran kan di setiap acara gitu nah di bawah nih para Produk-produk uh, dari IKM yang di Tanah Laut, ya, lah baik itu di Manunggal, baik di event-event besar lah yang ada di daerah-daerah lain. Saya kayak di Banjarmasin lah gitu, ne nah, pameran-pameran pastinya kan di bawah jual. Nah, itu ya, yang jadi uh, apresiasinya dari disakarin kepada IKM, nah yang ada di Tanah Laut. Oke, okay, nah itu ya, bulah pelatihan yang didapatkan, uh, baik itu anak pian ya, oleh langsung terjun. Ya hmm. Oke. Okay. Nah, adakah pelatihan lain yang diikuti, baik itu dari segi kemasan, gak, ya, maksud dulu nih, atau dari segi... eh, uh, apa ya lah, pelaksanaan izinnya gitu. Nah, adakah? ada lagi ya, semalam aja, hmm. hanya... oke, oh, oke, okay, okay. yang penting ada bola, oke, okay. dan juga nih buat dengar Uh, sekali lagi ulun mengingatkan bagi bubuhan pian jangan lupa gelianan gerakan membeli ampun kawan Nah ibaratnya kalau kita kan nih ibu kan ada di martadah ya Allah Ada kawan-kawan berusaha gitu nah berusaha baik gitu semacam ini atau yang lainnya ya itu ditukarilah gitu nah, ya Allah Ditukari supaya sebagai penyemangat inya begawian berusaha ini gitu nah. Sama kayak kita juga nah karena produknya inya ditukarilah inya Nah sebagai penyemangat kita untuk eh uh, apa lah memberikan eh uh, supaya produk kita ini lebih dikenal orang lain gitu nah Bu ayah Nah, nah dia. Ading bikin bunga sama dompet. Nah, Tapi tapinya iya. masuk di menunggal semalam. Iya. Yeah. Masuk sudah sama belum masuk. Yeah. Makanya iyarulun kan masa yang masuk di manunggal tuh kan pasti dibawa beban disakerin lah hmm. semalam tuh nah di lah dibuanya kan di Marta ada semalam belum empat juga di sana. Nah di situ ulun melihat produk-produk buah pian dijajakan. Oh, ah. Ini yang bang Pedi itu adilun jual uh, terus itu. Iya. jual. Iya. Ini oh, oh. rencananya tanggal 16 bulan tiga anu lomba nih dulu di Marta ada sana. Oh Marta dah khusus di sebuah desa, Buhan Iyi, desa buang, aja mungkin yang menghadiri nanti bukan ibu camat ya, yang menilai ah, nah ini iya. juga yang untuk tampil ah, ah, ibu, ah berarti lah masuk ke program PKK ya balah nah gitulah nah ibu. ini acara PKK mungkin boleh karena kan di PKK tuh semua desa yang ada di kecamatan itu diadakan di situ nah Iyi. nanti karena produk-produk Pierni di uji yang lain gitu. Oke, mudah-mudahan bola menang ya ya Allah, amin. amin <laughs> <laughs> Dan juga jangan lupa hutala imung olahan tanah laut. Nah, kita harus imung ya Allah bola dengan olahan-olahan yang ada di tanah laut. Hmm. Apalagi yang jar uyah lala barokah nih yang khas Martada aja ya Allah di daerah lain kena Nah, ini mungkin menjadi ciri khas Joni dari desa Martada. Ya nantinya. Uh, akan dikembangkan oleh pihak desa atau yang lainnya gitu kan ya Allah boleh, karena hmm. ini kan Uh, sangat jarang yang ulun kira uyah uh, sekalinya lain nah itu jimpunya ya buahnya eh ya. <laughs> uh, dan selanjutnya nih bu terakhir nah, eh bukan terakhir sih Eh uh, Ipian hendak berinovasi apa ke depannya apakah hendak berolah yang lain kah atau hendak yang uh, semacam yang lain kah atau yang kayak apa gitu maksud maksudnya, maksudnya? hendak bola olahan yang lain kah maksud tuh inovasinya ke depannya nih, nah. Uh, untuk saat ini kan ini dulu lah. Ini dulu hmm. digambar. Kalau ya. nanti modelnya cukup eh, hmm. mungkin mau mengembangkan yang lain. Mengembangkan yang lain. Dan saat ini sudah lumayan pula yang biar walah nih lah hmm. cukup Alamu. banyak ya Allah, Ada uyah lala, ada keripik singkong, ada Makromi yang begula habang tadi, ya kan, dan juga yang lainnya lah yang sudah disebutkan oleh Ibu Amjimah tadi ya, kan dengar. Ini eh uh, mungkin harapan ke depan nih Bu untuk produk pian ini apa uh, dan juga mungkin ada pesan-pesan kepada pemerintah daerah nih uh, yang berkaitan dengan produk pian. Silakan Bu. Maksudnya? Harapan-harapan. Uh, eh mudah-mudahan <laughs> kan yang mulai itu berminat mengembangkan <laughs> keusahaannya itu nah. Eh. -e. Yang pesan banyak nyamasan banyak okay. ya lah lebih dikenal ke daerah lain hmm. ya lah penjualan lebih meningkat lagi ya lah han oh <laughs> han oh iya mudah-mudahan itu bang tadi bu ulang yeah. minta ulahkan pian lawan anak pian kan an karena anak pian ini anu juga anak muda juga nih ya lah minta sosial medianya diulahakan juga oh. nah iya supaya Kada hanya di wa aja gitu nah kan di wa nih ya itu itu hmm, kurang nah, iya. ya, ya kurang mengembang ya mengembang mungkin daerah ya kan. banyak kawan kan banyak juga di situ Mengenal olahan kita gitu. nah. Oke okay, dia ya, itu ya, ya. harga dengar uh, Pembahasan kita terkait dengan Uyah Lala barokah Kas Martadah Male. Nah silahkan uh, bagi kalian Semua nih yang mau pesan Uyah Lala Ke Martadah ya Nah jadi RT nya RT berapa tadi yang... RT nya RT 4 RW 02 Nah jadi buhan pian langsung saja Ke desa Martadah RT 4 RW 2 Untuk pemasanan silahkan Buhan pian di nomor WA atau telepon beliau ya di 0853 8645 1594 di 0853 8645 1594 ya lah bolah ya tukari ya lah nah, ya setidaknya uh, pian menukari lima kah ya lah minimal ordernya jangan sampai satu juga kasihan sih dia ya lah yalah. nah dan juga maksimal ordernya ya berapakah kita gitu, ya bolah 100 ribu kah 200 ribu kah ya lah nah siap ya bolah nah bu dari kalau ini kan ada nang dari pesan dari WA nih nih kan ada dari pesan dari WA apakah eh, Pian jual ya si yang antar ataukah buhan Sidin yang mengambil ke rumah Pian punya nah, Sidin nih Anu ah, bisa mantar. Bisa mantar. Hmm. Untuk di daerah kita di pelai hari ini, apakah pian juga ya ma hmm. mantar pian? Tidak punya alamatnya cocok kan bisa diantar sendiri Oh aja. diantar sendiri punya di luar daerah pak pian paketakan gitu kah mm heeh -hmm. Oh oke okay, iya iya ya. berarti punya di daerah Pelehari dan di daerah Tambang Ulang lah kan pian di daerah kecamatan Tambang Ulang insyaallah di uh, antarakan aja gitu mm. ya lah. Nah, Minyak okay. ada sibuk. Minyak ada sibuk. Oh, <laughs> minyak sibuk dipakai takan. Minyak sibuk dipakai takan. Oke, okay. iya itu ya rekan dengar. Eh, karena kan banyak yang bertakun juga ini, baratnya kan nembah Tokso nih, kayak apa jarang jar. Nah, eh, pengirimannya, apa kalau mm -hmm. nang ambil seorang atau kasih din yang mengirim makan? Dan, dan ternyata, banyak mm -hmm. ada sibuk, insya Allah dikirim makan bula, baik itu lewat paket-paketan yang lain ya Allah. Tapi minimalnya ya jangan sampai satu juga bang ya lah ya paling kada lima lah gitu nah ya lah bu mm -hmm. eh, pesannya. Nah itu aja infonya kesan beban di hari ini. oke okay. Saat ini kita sudah di hampir-hampir penghujung acara, rekan dengar mungkin Bu promosi, Bu. Bisa lebihan promosi, Bu? Ya bisa. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, ya harga dengar, nah ulun promosi akan ya, lah. Gagasan bebuhan pian nang handak betukar uyah lala. Nah, langsung datangi Ibu Amjimah di Desa Martadah. Wah. di RT 4 RW 2. Nah, di nomor HP beliau di 0853 86451594 ya Allah. jangan uh, lupa ya lah terkait dengan itu semua karena jersey dan mantap rasanya uh, <laughs> maunya pian uh, mencoba insya ketagihan ya lah nyanyet orang banjar tuh nah itu aja infonya lah oke terima kasih bu Anji yang sudah datang ke sini ya lah nambah sama kita nah rami dalam pian ini gue, ya lah ya, terkait dengan ini karena waktu kita jual nih bu yang apa yola ya ibaratnya sejaman aja kita dibagi waktu ya allah uleni yeah. anak kejuan yang uh, lebih lebih cuman waktu kita sejam aja di hari ini oke okay, terima kasih mudah-mudahan dagangan piani laris manis mm -hmm. ya allah lebih dikenal lebih banyak lagi ke daerah-daerah uh, lainnya ya baik itu di mm -hmm. tanah laut di daerah tetangga atau di luar daerah sekalipun mm -hmm. ya Nah, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi bola mana dimanapun kita berada. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemuan pulang ya Allah. Nah, punya pian melihat ulun, siapa aja ya? Punya ulun melihat pian, ulun siapa juga boleh. Nah, gitu, jempolnya lah. Oke, terima kasih bola. lah, uh, mudah mudah-mudahan sukses terlalu Amin. dan mudah-mudahan uh, ada produk-produk lain yang pian ulah kena yang mudah-mudahan bisa hadir pulang ke sini ya Allah. Nah, diundang oleh Disnakerin ya kalau karena Disnakerin yang bisa kontak pian dan juga yang bisa jadwal-jadwalnya. Oke, okay. ya yeah. iya. Terima kasih ya rekan -dengar. itu saja informasi yang kami dapat sampaikan kepada uh, Anda semua di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM. Nantikan Pojok IKM setiap hari Selasa ya yang menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang mana ini adalah kerjasama kami juga Radio Toto FM bersama di Selakerin yang tentunya setiap minggu akan menghadirkan IKM-IKM uh, baik itu yang bergerak di bidang makanan ya yeah di bidang seni gitu kan dan di bidang yang lainnya pokoknya banyak banget ya ikm-ikm di tanah laut ini yang tentunya uh, ikut andil untuk memberikan informasi mereka dalam membangun usaha ya yang bisa kita contoh yang bisa kita uh, terapkan juga di diri kita untuk uh, Hal-hal seperti itu ya yang berjiwa seni silahkan ikuti yang berjiwa, berjiwa yang di bidang makanan silahkan diikuti ya ala ya. Yeah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita dalam berusaha dalam mengelola uh, semua itu di dalam hal penjualannya, pemasarannya dan lain-lain. Oke okay, uh, saya sampai di sini saja bersamai Anda semua kedengar saya Muhammad Fari dan Ibu. Nah, Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.